Rahman Rahim Qala Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at Al-Ghazali rahimahullahu taala Faminha Maka diantaranya artinya di antara tanda-tanda ulama akhirat. Ini kita lihat nih, tanda-tanda ulama akhirat. Allah yatluba dunia bi ilmihi, bahwa dia tidak cari dunia dengan ilmunya. Pertama, dia enggak cari dunia dengan ilmunya. Dia raih dunia, apa jabatannya? Duit, harta benda, pakai ilmu agama. Bagaimana supaya dapat duit banyak? Di ini kan, di itu kan, supaya dapat dunia banyak, supaya dapat hkr, harta banyak, supaya dapat pangkat dipakai ilmunya. Ini tanda-tanda ulama dunia. Eh, tanda-tanda eh, dia tidak menggunakan dunia dengan ilmunya. Layat lubu dunia biar dia tidak cari dunia dengan ilmunya. Ini tanda ulama akhirat. Dia tidak cari dunia dengan ilmunya. Dia enggak cari tuh dunia pakai ilmu akhirat enggak. Berarti kebalikannya, ulama dunia dia cari dunia pakai ilmunya. Kebalikannya tuh. Nah, ulama akhirat dia tidak cari dunia pakai ilmunya. Enggak. Bukan berarti kita menebarkan ilmu enggak mesti pakai duit enggak boleh aja pakai duit bayaran sekolahan bayaran pesantren bayaran boleh enggak apa-apa asal yang sewajarnya sepantasnya kalau saya ikut pendapat yang itu walaupun kita di sini gratis karena enggak semua orang mampu untuk gratis, karena berat. Nah, kalau kita memang di sini gratis, tapi saya ikut pendapat yang enggak apa-apa, berpendidikan, buka pendidikan, pakai uang, tapi tidak mahal-mahal, yang sewajarnya. Tapi untuk pribadi saya, saya menggratiskan, karena Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam gratis. Jadi ikut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Itu tanda ulama akhirat begitu. Dia tidak cari dunia pakai ilmunya. Dia enggak cari dunia pakai ilmu. Dia akalin dunia supaya dapatnya. Dia akalin dunia pakai ilmunya supaya dapat dunia dia akalin jabatan pakai ilmu akhirat supaya dapat dunia tuh ulama dunia fa inna yeah. aqala darajatil alimi ayudrika haqarat ayudrika haqarat ad-dunya wa khissata wa kudurata wa insirama wa izamal akhirati ah ya fa inna maka sesungguhnya aqala paling minim paling sedikit darajatil alimi, derajat orang alim paling sedikit derajat orang alim ayudri ke akorata dunia dia tahu, paham banget yudrik itu idrok itu paham ngerti wa. paham banget tentang kehinaan dunia, paham jadi kalau orang alim itu sungguhnya paham, tapi dia manipulasi dia enggak. Orang alim akhirat enggak. Dia enggak mau cari dunia dengan mengorbankan ilmu akhirat enggak. Dengan pakai ilmu akhirat enggak. Dengan pakai ilmunya enggak. taat dan juga dia mengetahui dia paham betul kejiknya dunia. Wakudurata dan keruhnya dunia tahu Tuh, orang yang punya ilmu tahu, ilmunya banyak, ngajinya banyak. Tahu dia. Saya pernah didatengin oleh seseorang untuk ikut ini, ikut ini. Saya enggak ceritain ikut apanya ya, enggak enak. <laughs> Tapi hati saya berat. Ya Allah, mohon maaf ya. Saya bilang mohon maaf. Mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya. Mohon maaf aja udah. Mohon maaf. Ya, kenapa begitu ya. Walaupun kita orang kecil, orang enggak pinter seperti yang di atas, alhamdulillah Allah kasih paham karena itu aqalla inna aqalla darajatil alim ayudrika dunya. Sesungguhnya paling minim derajat orang alim dia paham betul kehinaan dunia dan kekejian dunia, kekeruhan dunia tahu. Wa izomal akhirati dan juga paham betul tentang kemuliaan kebesaran akhirat. wadaw mah senantiasanya akhirat wasafa anai miha bersih kenikmatan akhirat murni ya yeah. wajalalat mulki ah dan agung kerajaannya waya'lamu dan dia tahu betul annahuma muttado muttado ya yeah, muttado didani keduanya saling berlawanan dunia akhirat wa annahuma dan bahwasanya dunia akhirat kadarrataini seperti dua puting susu anak kecil isep di sini di sini enggak isep isep di sini di sini enggak isep jadi dunia ma akhirat begitu jadi tinggalkan tinggal pilih kita mau yang mana? Mau dunia mau akhirat? Pilih. Mau dunia ini jalannya, akhirat ini jalannya. Kita udah dikasih ilmu, dikasih amanah oleh Allah, dikasih hadiah, dipilih sama ya Allah. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baik. mahma mahma ardaita ihdahuma asqatal ukhra kapan-kapan engkau buat ridho salah satu keduanya engkau telah buat marah yang lain gitu ada yang mengumpamakan seperti ya, madu 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 bukan madu manis itu ya. Istrinya satu. Yang satu lagi di sini, yang satu lagi di sana. Di tempat yang satu, pasti yang satu gimana gitu. Lagi di istri muda, nih istri tua. Pasti ada kejengkelan walaupun sedikit. Kalau ridho banget, walidah. Ya? Ada, ada bininya dua, yang satu ridho banget. Bahkan disuruh bang. Dibikinin daging lagi dibikin daging kambing, dimasakin daging kambing. Ini ada bini begitu umpama nih ya. Dibikin daging kambing, dimasakin, dikasih lakinya. Pas udah rapi makan, abang silakanlah ke bini abang yang satu. Kata bininya yang satu nih. insyaallah Allah nih orang wali ini. Sebininya. <tik> Kenapa? Khorikul adat. Ya, di luar kebiasaan. <tik> Karena biasanya apa? Enggak mau, nyawa nyaman itu. Kan kisah Robiah al-Mustriyah -al kan begitu ya. Robiah banyak tuh nama-namanya. Ada Robiah al adawiyah ada Robiah al-Mustriyah. Wa inna dan sesungguhnya keduanya kafatail mizani. Dunia akhirat seperti dua neraca timbangan. Makma rojahat eh dahuma ukhra. Kapan-kapan mengungguli salah satu dari keduanya maka ringan yang lain. Iya kan begitu neraca. Yang di sini berat, sini ente. Wa annahuma dan bahwasanya keduanya kalmasriki wal magribi seperti timur dan barat ma'ma ma korubat min ahadihima ba'udat anil akhari kapan-kapan atau kapan-kapan uh, ya dekat ia ya, daripada salah satu keduanya ba'udat maka jauhlah ia an anil akhari daripada yang lainnya atau juga boleh kapan-kapan korubat min ba'ut anil akhri baca begitu juga bisa itu ya kapan-kapan engkau dekat daripada satu salah satu keduanya maka engkau jauhlah daripada yang lain silakan pilih mau yang mana enggak bisa dua-duanya silakan pilih mau yang mana modulnya Pak Akhirat mahma qarubta min ahadihima ba'utta anil akhari wa annahuma dan bahwa keduanya kakoda ini dunia akhirat itu seperti dua mangkuk ahaduhuma mamlu'un wal akharu salah satu keduanya dipenuh dan yang lainnya kosong fa bi qadri ma tasubbu minhu ya berarti yang tadi di atas enaknya semuanya korupta gitu ya bauta ya tadi kita. <tuh> Fa bi qadri mata subbu minhu fil akhari hatta yamtali a yafragul akharu. Fa bi qadri maka dengan sekedar mata subbu apa yang kau tuangkan minhu daripada mangkok itu fil akhari pada yang lain hatta yamtali a sehingga penuh yafragul akharu maka kosonglah yang lain. Kamu isi dunia kosong akhirat. Kamu isi akhirat kosong dunia. Silakan pilih mana mana yang mau mau yang mana? Mau dunia, mau akhirat? Tinggal kita pilih mau yang mana? Mau dunia apa mau akhirat? Pilih akhirat selamat, pilih dunia yang enggak selamat. Dunia cuma sebentar. Kita kepengen pilih umpama kita sangka sangkaan kita kalau dunia itu hebat enggak taunya enggak hebat. Kita sangka dunia itu mulia enggak taunya enggak. Kita sangka jadi pejabat ya itu mulia kata hati kita nafsu kita tapi orang pandang jelek. Sama dengan orang sombong, dia pengen mulia. Tapi orang pandang hina. Biar sedikit, ya. biar sedikit, yang penting akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Fa inna man la ya'rifu haqqarata dunya ya wa qudrata wa mtizaja lazati'a. Wallahu a'lam bishawab.